Halo semuanya, ketemu lagi bersama gue Getar dan gue Mika di acara kita akan bahas tentang pepperoni pizza. Ekspektasi lu nih ketika ngomongin pizza tuh kayak gimana coba? Semuanya serba pas, jadi nggak ada yang berlebih. Kalau gue mungkin gue orang Indonesia ya, jadi gue tuh kayak nggak terlalu suka sama saus tomat gitu. Gue malah suka yang dagingnya banyak, jadi rasa beefnya tuh lebih tajam. Gitu. Dari kelima ini nih ntar, menurut lu nih yang paling mewah yang mana? Gue nomor 4. Gue tuh paling tertarik sama ini bentukannya nih. Kita akan coba satu persatu nih pizzanya kali ini nih. Ini kejunya nggak berasa ya, lebih berasa bawangnya dan sausnya. Pinggirannya tuh taruh keras, bumbunya kurang tajam. Tar, ya. Dari 1 sampai 5 tar, kira-kira pizza nomor 1, lo kasih nomor berapa? 3 kalau gua. Gua kasih 2,5. Kita coba sekarang ya. Iya, iya. Aduh, putih-putih gini nih. Oh, lengket nih. Wait. Pisah, taruh tangan gua. Nih, abangnya kayak dari puasa tadi pas bikin. Pedas banget. Cuman yang gue suka ini adalah adonannya pedasnya tuh cuman di awal-awal doang gitu. Gue kasih nomor 2 ini 4 bintang. Gue 4. Ini pizza pedoritos. Nah, ini kayak mendoan lah. Mendoan pakai daging. Sausnya nggak berasa. Pinggirannya empuk, enak banget. Gue kasih dia 3. 2,5 buat pizza nomor 3. Oke, kita coba nih. Berasa banget adanya nih. Ini pizzanya belum disunat nih, alot. Ini bisa apa karet goreng? Terlalu banyak bumbu-bumbu eksotisnya. Rasanya 4. Bisa jadi 5 kalau adonannya sempurna. Gua kasih 3,5. Rasa dagingnya pas, bumbunya pas, sausnya juga pas. Yang paling penting, kejunya nggak lebay. Gua nggak begitu suka sama pinggiran yang ini. Keras banget. Tuh, buset. 5 bintang untuk nomor 5. 4 bintang untuk nomor 5. Pizza nomor 3. 2,5 buat pizza nomor 3. Karena semuanya ada di sini. Favorit gue adalah nomor 5. Karena gue tuh penyuka daging, men. 2 daging. Iya. Nggak kelihatan, selingkuh 3 nih. 3, 1 dagingnya nih malah nih. 7 daging ada di satu slice pizza. Ini feeling gue. Wah, gue menang. Ini nih. Wah, gue juga yang ini nih gue. Gue nggak perlu debat, gue langsung tahu. Oke, gue juga tahu deh. Nomor 4. Salahnya. Dia penuh rasa dan tersembunyi. Iya. Pasti ini nih. Salah. Ngapain lo mikir panjang-panjang? Satu. Ya inilah. Oke, kemarin episode 1 kita udah martabak. Martabak, Nutella. Hari ini udah pizza pepperoni. Pizza pepperoni. Nah, episode 3 kalian yang menentukan. Please yang enak-enak lagi. Komen. Buat sini kalian jangan lupa like. Pengen kita makan apa? Makan teman boleh. Boleh. Kita makan